Roti? Berapa keping mau? 5. Tiga. Ini makan sama apa nih? Dah bagus. Pencuri, 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 selalu jaga pencuri. Ini berapa harganya? Apa tuh? Kurang belum pernah pakai lagi. Ada baju. Ini 5 dinar saja. 5 dinar saja. Banyak banget. Dan juga ini. Ini pun 5 dinar. Ini 5 dinar juga. 2 dinar. 5 dinar ya? 5 dinar. Ini 5 dinar tuan. 5 dinar. Ini banyak murah. Dalam negara cuma satu saja dapat. Cuma satu ya? Iya. Tapi itu lagi bagus. Itu. Mana? Itu ohnya. Ohnya kasih saya itu. Ini banyak betul. Banyak murah tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 10 dinar ya? 10 dinar. Oh, baik, saya angkat ini. Oh, itu nama kita itu. Ya, ya. Uang saya mana? Apa hilang? Apa hilang? Uang saya? Tak ada orang banyak. Duit mana? Macam? Bagus tak? Bagus. Wali adil ani 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 apa itu orang ramai-ramai sana? Entah, aku tak tahu. Barangkali ada rezeki kita sana. Mari, mari. Cantik Asyik, kalau aku dapat, kau ni betul gila agaknya. Ya, aku gila tengoknya Asyik. Aku mesti berjumpa dengan dia. Jangan jadi bodoh aku. Ingatlah sikit, kau ni pencuri. Yang dia tu putri raja. Tapi sekarang aku tak mau curi lagi. Aku mesti cari Ella sampai boleh berjumpa dengan tuan putri. Aku ingat kau ni dah lama sangat hidup agaknya. Itu pasal kau nak cari mati. Pasal mati aku tak peduli kasih. Kalau aku hidup, aku mesti hidup bersama-sama dengan dia. Dan dia akan kujadikan istriku. Sudahlah, Bu. Kau lupa kalau itu semua. Kita pergi kerja juga bagus. Tak ada orang boleh ganggu sama kita. Cakap kau memang betul. Tapi sekali kalau kita sudah kena tangkap, baru kau tahu. Aku tak mencuri lagi. Tujuan aku mesti berusaha sehingga aku dapat tuan putri. Alah, hidup kau tak serupa orang. Ini pula kau angan-angan nak tinggal dalam istana. Ini tak aku ni buang. Mari. Saudara-saudara semua, lihat ini tali boleh naik sendiri.
saudara semua, marilah coba naik ini tali. Mari panjat, jangan takut, jangan ini. Semua, mari coba. Mari saudara sekalian, jangan takut. Sila ke sini, coba. Kecil, coba kau naiknya. Jangan kau nak mengharapmu. Kalau suruh aku bayar, kalau aku jatuh orang ketawakan aku nanti. Naiklah dulu. Kau ingat tali ini diri tegak aja kah? Tak ada orang pegang. Ini tali kuat. Tak boleh jatuh. Kalau kau jatuh, apa kau mau saya beri? Kasim. Biarkan dah. Panjat, panjat. Jangan takut. Panjat. Naik. Naik, jangan takut. Naik, naik. Nah, tengok saya punya tali berapa kuat. Selagi ini tongkat ada di dalam tangan saya, saya boleh perintah apa-apa saja mengikut kemauan saya. Ikasin, tali ini betul-betul kuat tak? Aku ada aturan cara. Baik. Macam mana pun kita mesti dapatkan tongkat sakti itu dengan tali kau tahu. Takkan dia boleh kasih kita. Apa pula tak boleh kasih? Maksudnya kita datang sini lah berdua. Kau memang nak cari susah. Apa susah? Malam ni kau dengan aku datang sini. Habis sekarang. Ha. Habis. Tidak boleh buat apa-apa sekarang. Tongkat sakti kau ada padaku. Tali, ikat sama dia tali. Ikat. Sekarang, kira baik-baik ya. Tali ini sama tongkat ini, aku ambil tau. Halal ya. Assalamualaikum. Tolong lepaskan aku! Tolong!
pikiranku sangat terganggu hari ini. Lebih baik kamu semua berundurlah dari sini. Aku nak pergi siar-siar ke taman bunga sebentar. Janganlah, Tengku. Nanti dulunya Maha Mulia marah kalau dia tahu Tengku ditinggalkan seorangan. Kalau begitu, kamu semua tunggu di sini. Selepas aku bersiar-siar nanti, aku akan balik kemari. Kau jangan pergi mana-mana tau. Kau mesti tunggu sampai aku datang. Aku nak pergi barang Tuan Putri. Tapi ingat, Bu. Kalau kau sudah jumpa Tuan Putri, jangan kau lupakan aku pula. Sekejap saja aku pergi lah. Pergi mana-mana tak? Pegang ini baik-baik, ya. Jangan kasih hilang, takut, Tuan Putri. Aku tidak mengganggu. Siapa kau? Manusia biasa. Apa kau mau datang di sini? Berjumpa dengan kau, Tuan Putri. Tempoh hari aku telah melihat kau di masa perarakan. Kecantikanmu menyebabkan aku gila. Kelakuan kau sangat luar biasa. Lebih baik kau pergi lekas dari sini. Tempat ini hanya untuk perempuan. Baiklah, Tuan Putri. Jikalau kau tidak suka dengan kedatanganku, apa boleh buat? Aku sedia menurut perintah. Bukan begitu. Aku bukan tidak suka kepada kau. Cuma di tempat ini tidak dibenarkan laki-laki masuk. Di samping itu, kau hanya manusia biasa. Dan aku tidak mau berkawan orang seperti itu. Tetapi aku cintakan kau, Tuan Putri. Dari semenjak aku melihat kau tempoh hari, satu perasaan yang luar biasa telah timbul di dalam hatiku dan memaksa aku datang kemari untuk berjumpa dengan kau. Tetapi aku putri raja. Benar, Tuan Putri. Tetapi kau juga manusia biasa. Tidak ada perbezaan dengan perempuan-perempuan yang lain. Hanya martabat kau saja yang tinggi, bukan? Ya, martabat itulah yang telah membezakan kita sesama manusia. Dan ayahku tidak mau menerima orang-orang biasa selain dari putra raja. Bagaimana pula pendapat kau? Kau telah dijadikan Tuhan. Begitu juga aku. Hanya tulisan nasibku saja yang berlainan. Sungguh pun begitu. Anggota, darah, daging adalah sama. Kau dan aku adalah makhluk Tuhan. Aku tahu bagaimana perasaan kau. Tetapi ayahku dan kerajaannya tidak akan setuju. Aku cintakan kau dengan sebenar-benarnya, Tuan Putri. Jikalau aku hidup untuk kau. Aku telah menjadi hamba percintaan bagi kau. Tuan Putri, itu terserahlah kepada kamu. Sama ada engkau terima atau menolak. Aku suka pada kau. Sebab kau berjiwa satria. Tetapi... Tidak ada tetapi, Tuan Putri. Jikalau kau suka pada aku, berarti satu kemenangan bagiku. Tuan Putri, bolehkah kita berjumpa lagi? Ya, tetapi besok malam aku tunggu kau di sini. Terima kasih, Tuan Putri. Selamat tinggal. Nanti dulu. Siapa nama kau? Abu. Abu. Ambillah cincin ini sebagai tanda mata. Terima kasih, Tuan Putri. Tapi jangan lupa besok malam.
Macam, pasal jumpa Tuan Putri? Sudah. Eh, Kak Cik. Tuan Putri cukup cinta dekat aku, kata. Alah, sudahlah. Jangan kau nak tembirang dengan aku. Adakah Tuan Putri nak cintakan kau pula? Apa pula tembirang? Apa, sudah tak ada lagi anak raja dalam dunia ni kau ingat? Buat apa anak raja tu semua? Nanti dia yang dapat, bukan kau. Sudahlah, Bu. Lebih kau lupakanlah ini semua, Bu. Mana boleh? Kerjaan kita buat tu lebih bagus lagi. Eh, Kasim. Kau jangan sebut-sebut lagi perkara pencuri. Nanti kalau Tuan Putri aku dengar, sudah tentu aku nanti kena halau. Tahu tak? Eh, sebelum siapa-siapa lihat, kita lebih baik kita cabut. Minta lagi. Hidup. Hidup semula. Buka mata. Terangkan kepadaku. Siapakah perempuan yang paling cantik sekali di dalam dunia ini? Perempuan yang paling cantik di dalam dunia ini ialah Tengku Faridah, putri dari Sultan Baghdad. Apakah buktinya? Kalau mau tahu, lihatlah di dalam mangkuk ajaib. Aku mesti cari itu perempuan sampai dapat. Jadikan aku seperti seorang saudagar. Supaya senang aku masuk dalam negeri Baghdad. Bagus. Bagus. Sekarang juga aku pergi ke sana. Kenapa? Siapa engkau? Aku saudagar Intan Berlian. Aku datang kemari nak menunjukkan kepada Tuan Putri kau barang-barang yang kubawa. Bagaimana kau masuk kemari? Itu tidak kebijaksanaanku. Kau tidak boleh berjumpa dengan Tuan Putri kami. Dan lagi, dia tidak boleh membeli barang kalau tidak disetujui oleh Duli Yang Maha Mulia. Hei, nanti dulu, nanti dulu. Mari, nanti. Sebagai kenang-kenangan, aku akan hadiahkan sebuah rantai berlian kepada kau. Tengok ini. Ambil. Ambillah. Terima kasih. Cantik betul rantai ini. Aku harap kau mengerti. Sebenarnya, aku bukan orang yang hina. Kedudukanku lebih tinggi lagi dari raja kau. Nanti kau boleh tahu. Sekarang, aku minta pertolongan daripada kau. Aku dapat kawin dengan Tuan Putri kau. Mana boleh jadi. Aku akan jadikan kau seorang yang kaya. Aku minta tolong kau sampaikan hajatku. Yang lain aku boleh buat sendiri. Aku takut. Kalau-kalau Duli Yang Maha Mulia dapat tahu, tentu kepalaku dipancung. Alah. Di dalam dunia ini perempuanlah yang paling senang sekali membuat sesuatu pekerjaan. Ingat, tadi aku telah berjanji dengan kau. Aku akan jadikan kau seorang perempuan yang paling kaya sekali di dalam negeri Baghdad ini. Tolonglah aku sekali, tolonglah. Baiklah. Aku akan cuba. Tetapi yang selainnya, terpulanglah kepada kebijaksanaan kau. Terima kasih banyak-banyak. Itu pun sudah cukup. Terima kasih banyak-banyak. Aku balik sekarang. Ketika berpegangan jari.
bimbingan dengan jelita. Impianku selama nan menjelma di jiwa. Pandai menjaga berian Tuhan pada kita yang hidup di dunia. Tanda marilah kita menuju halaman nirwana yang penuh bahagia bagi kita berdua. Tidak ada sesiapa melihat kau datang kemari. Memang tidak ada, Tuan Putri. Adakah kemungkinan di suatu hari nanti kita akan hidup bersama? Jikalau kau suka, sudah tentu ada. Ya, cakap memang senang. Susah untuk melakukan. Jadi, tidakkah kau cinta padaku? Aku tetap cinta pada kau dengan sepenuh hati. Aku tidak kira sama ada kau putra raja atau rakyat biasa. Tetapi, bolehkah orang yang hina sepertiku ini hidup bersama-sama kau di dalam istana? Dengar, Abu. Jangan kau berputus asa. Kalau cinta kita suci, kita tetap akan hidup bersama. Dan Tuhan akan menolong kita. Janganlah kita membuat apa-apa perkara yang tidak disuka oleh ayahku. Aku tetap setia pada kau. Aku rasa sangat bahagia dengan janji-janjimu itu. Sekarang kita terlalu lama di sini. Barangkali ada orang cari aku. Lain kalilah saja kita jumpa lagi, ya? Ya, pergilah. Aku juga tidak suka melihat kau mendapat susah. Selamat tinggal, Tuan Putri. Selamat pagi. Duduk, Farida. Farida, ayahanda datang kemari. Ada sesuatu perkara penting yang hendak ayahanda rundingkan dengan anakanda. Apa dia, ayahanda? Tentang keadaan hidupmu di kemudian hari. Sekarang telah sampai masanya yang ayahanda akan mencarikan pasangan hidupmu. Tegasnya, ayahanda ingin mendapat seorang menantu. Soal ini sebenarnya sudah lama ayahanda pikirkan. Yang anakanda mesti bernikah dengan seorang putra raja dari sebuah kerajaan yang besar. Sudahkah terlintas di pikiran ayahanda siapa yang bakal jadi menantu ayahanda itu? Sudah tentu belum, anakanda. Ayahanda baru saja teringat akan mengisytiharkan berita ini
kepada seluruh raja-raja dan putra-putra raja dari negeri tetangga kita untuk menghadiri hari keramaian kita nanti. Dan waktu itulah ayahanda harap supaya anaknya memilih salah seorang daripada mereka untuk menjadi teman hidup anaknya. Jika tidak ada satupun daripada mereka yang ananda suka, bagaimana? Ah, mengapa pula begitu anaknya? Di sana nanti tentu ada salah seorang yang dapat menarik perhatian anaknya. Andai kata satupun daripada mereka yang ananda tidak mau terima, adakah cara yang lain ayahanda? Cara lain tidak ada anaknya. Anaknya pilihlah salah seorang di antara mereka. Kalau begitu, ini adalah satu paksaan ke atas ananda. Jadi di manalah kebahagiaan ananda? Apa boleh buat ananda? Sebab ayahanda tidak nampak suatu jalan yang lebih baik untuk kita lakukan. Ayahanda, setuju tak ayahanda kalau ananda memberi pikiran dalam soal ini? Mengapa tidak? Katakanlah. Baiklah. Yang kita bincangkan sekarang ayahanda ialah tentang perkawinan ananda, termasuk juga soalan kehidupan dan kebahagiaan ananda di masa depan. Jadi, mengapa ayahanda tidak mau menjemput semua rakyat di dalam negeri ini dengan tidak memilih sama ada putra raja atau rakyat jelata untuk datang hari keramaian itu? Supaya senang ananda memilih bakal suami ananda. Tapi ananda jangan lupa yang ananda seorang putri. Layakkah menikah dengan hanya seorang rakyat biasa dan tinggal pula di dalam istana? Ayahanda, andai kata pilihan ananda jatuh juga kepada rakyat biasa, apa tak bolehkah dia menjadi keluarga kita? Ayahanda, kita mesti ingat ayahanda, itu semua adalah nasib. Kebanyakan nasib dibuat-buat. Ayahanda tidak begitu percaya dengan nasib. Ayahanda, ananda tetap mempercayai nasib. Sebab kalau nasib itu boleh mengubah seorang raja jadi peminta sedekah, mengapa pula nasib itu juga tidak boleh mengubah si peminta sedekah menjadi raja? Ah, biarkanlah nasib itu mengubah seorang raja kepada peminta sedekah. Tetapi ayahanda tidak percaya peminta sedekah itu akan menjadi raja. Sudahlah, benarkanlah ayahanda mengistiharkan berita itu. Jangan anakanda berdegil juga. Ini semata-mata untuk menjaga nama baik dan kemasyhuran negeri kita. Kalau sudah begitu, ikut suka hati ayahanda lah. Bagus, bagus. Sekalian rakyat jelata, Duli Yang Maha Mulia Sultan telah menjemput semua putera-putera raja dari seluruh negeri untuk hadir di hari pertunangan puterinya. Di waktu itu nanti, Puteri Duli Yang Maha Mulia akan memilih salah seorang dari putera-putera raja yang hadir untuk menjadi bakal suaminya. Hari perkahwinannya akan diadakan di istana selepas pemilihan itu. Faridah, aku telah dengar segala siaran dan istihar ayahmu. Apalah yang akan terjadi pada diriku nanti? Apakah kau takut aku akan berjauhan dari kau? Manalah aku tahu, Faridah. Jadi, apa yang kau bimbangkan? Aku tidak bimbang, Faridah. Tetapi, kalaulah ayahmu menjemput putra-putra raja kemari, sudah tentu kau tak berdaya nak buat apa-apa lagi. Dan kau terpaksa memilih salah seorang di antara mereka. Kalau jiwaku tidak mengizinkan, bagaimana orang boleh paksa aku? Itu sudah bertentangan dengan kemahuan ayahmu, Faridah. Dan sangat besar akibatnya nanti.
Jangan khawatir. Aku lebih paham tentang pendirian ayahku. Ayahku tidak pernah memaksa aku kalau aku tidak suka kepada sesuatu perkara. Jadi, maukah kau berjanji tidak memilih siapapun melainkan aku, Farida? Memang aku telah memilih kau untuk jadi pasangan hidupku. Selama ini, kau belum tahu bagaimana pendirianku. Bagaimanalah aku boleh tahu, Farida? Maklumlah, kau putri raja. Aku ini siapa? Manusia biasa. Buatku, kau adalah putra raja. Dengan tidak adanya kau, mustahil putri raja ini boleh hidup. Kata-katamu sungguh menyenangkan hatiku, Farida. Aku merasa sangat bahagia di dalam hidupku. Sekarang, lebih baiklah kau lekas pergi dari sini. Sebab, aku tidak mau siapapun dapat tahu yang kau berjumpa dengan aku di sini. Baiklah, Farida. Selamat tinggal. Selamat jalan. Yang Maha Mulia Tuanku, berita yang telah kita siarkan rupanya telah mendapat sambutan baik daripada beberapa buah negeri, Tuanku. Bagus, Mangga. Buktinya, beberapa orang anak-anak raja telah hadir hendak menghadap akan mempersembahkan diri ke bawah Duli, Tuanku. Terima kasih. Sekarang Pati akan memperkenalkan mereka seorang demi seorang kepada Tuanku. Silakan. Ini adalah Tengku Mahkota daripada kerajaan Persi, Tuanku. Yang Maha Mulia, nama Pati Amirullah
negeri Patik sangat kaya dengan hasil buminya. Keadaan rakyat di negeri Patik senantiasa hidup di dalam kemakmuran dan kemewahan. Dan Patiklah waris mutlak dari kerajaan Ayahanda Patik. Sekianlah saja keterangan dari Patik. Bagus, bagus. Tengku Mahkota daripada Kerajaan Irak. Yang Maha Mulia, Patik bernama Abdullah. Negeri Patik memang terkenal dengan bangunan-bangunan serta pemandangan-pemandangan yang indah dan permai dalamnya. Begitu juga kehidupan rakyat-rakyat Patik senantiasa dalam aman dan makmur. Sekianlah keterangan Patik, Tuanku. Semoga bertambah-tambah makmur lagi. Tengku Mahkota daripada Kerajaan Basrah. Yang Maha Mulia, nama Patik Muhammad Din. Keadaan di dalam negeri Patik tidak ada bezanya dengan negeri-negeri yang lain. Pemandangan-pemandangan dan bangunan-bangunan yang indah-indah juga hasil buminya sangat memuaskan. Sekianlah keterangan Patik. Tuhan senantiasa merahmati atas pemerintahan yang adil. Tengku Mahkota daripada Kerajaan Tartar. Yang Maha Mulia, Patik ada membawa seekor kuda ajaib sebagai persembahan Patik kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Patik mempunyai kepercayaan yang penuh bahwa Tuanku tentu sekali tertarik hati apakala melihat kuda ajaib persembahan Patik itu. Kuda ajaib itu adalah Patik buat dengan kebijaksanaan Patik. Ia tidak bernyawa. Tetapi Patik gunakan satu alat sebagai kuncinya. Kalau kunci itu dikenakan pada anggotanya, ia akan hidup dan boleh terbang tinggi menuju ke udara. Di mana kuda itu, Jaafar? Ada dalam taman diraja. Patik persilakan Tuanku melihatnya. Boleh. Kuda ajaib itu, Tuanku. Bolehkah dia terbang? Boleh, Tuanku. Bagaimana dia boleh terbang sedangkan dia tak bersayap? Benda ini, Tuanku, kalau ditarik dia, kuda ini akan terbang tinggi. Tetapi kalau ditolak, kuda ini akan turun ke bawah. Sebelum kita gunakan benda ini alat kuncinya. Kalau kunci ini dikuncikan kepada anggotanya, dia akan bergerak. Silakan Tuanku naik. Tak payahlah. Kalau begitu biarlah Patik tunjukkan kepada Tuanku. Silakan. Sungguh mengherankan. Tinggi juga. Dia turun balik kemana? Nampaknya dia turun lagi. Cepat juga turunnya. Turun kemana? Bagaimana pendapatan Tuanku tentang kuda ajaib Patik? Bagus. Apalagi kalau sudah menjadi kepunyaan saya sendiri. Ini memang sudah menjadi kepunyaan Tuanku. Terima kasih.
Silakan pergi ke dalam istana. Silakan tuanku. Mulai hari ini, putra-putra raja sekalian telah menjadi tatamu kita. Dan pada hari Jumat yang akan datang, putriku Tengku Faridah akan memilih jodohnya. Masa itulah kamu menentukan nasib kamu masing-masing. Duli Yang Maha Mulia, Patik berjumpa dengan pacal ini di Taman Diraja, tuanku. Bagaimana dia boleh masuk ke sana? Mungkin dia masuk ke sana dengan jalan memanjat tembok istana, tuanku. Oh, bolehkah kamu bagi keterangan kepadaku? Apa maksudmu masuk ke dalam Taman Diraja dengan tidak ada kebenaran? Mohon diampuni, ya tuanku. Sebenarnya Patik tidak mempunyai apa-apa tujuan. Hanya Patik hendak melihat keindahan taman bunga dan istana, tuanku. Bukankah kamu tahu bahwa tidak dibenarkan kepada sesiapapun masuk ke Taman Diraja dengan tidak ada kebenaran? Mengapa kamu tidak minta izin dulu kepada pengawal yang menjaga di sana? Tuanku, kalaupun Patik meminta kebenaran, Patik percaya Patik tidak akan dibenarkan masuk. Sebab itulah Patik masuk dengan tidak meminta kebenaran. Lagipun tujuan Patik bukanlah dengan maksud yang jahat. Oleh karena kamu memanjat tembok dan masuk ke Taman Diraja dengan tidak ada kebenaran, maka aku berpendapat bahwa kamu seorang yang jahat. Kesalahan pasti kuhukum. Bawa dia ke tengah-tengah padang pasir dan tinggalkan dia di sana. Saja kamu dari sini, biar beta tinggal sendirian. Kau tidak boleh lepas. Mari dekat aku. Aku lapar. Berapa tahun aku tidak makan. Tolong, jangan bunuh aku, Jin. Aku telah bebaskan kau dari dalam buyong itu. Inikah pula balasan kau, oh Jin? Sebelum kau makan aku mau tahu bagaimana kau boleh tinggal di dalam buyong itu. Aku ada kuasa. Aku boleh jadi kecil dan aku boleh jadi besar.
Mana boleh? Apa kau tidak tengok aku keluar dari itu buyung? Bolehkah kau masuk balik? Boleh. Cubalah kau masuk. Aku hendak tengok kekuasaan kau. Lepas itu kalau kau nak makan aku pun, makanlah. Apa macam kau sekarang, ha? Aku tolong sama kau, kau nak makan aku ya? Ha, sekarang rasa kau baik-baik. Tolong, tolong lepaskan aku. Aku janji, aku tidak makan kau. Aku tidak akan lepaskan kau lagi. Aku tidak percaya lagi kepada kau. Aku tidak kacau kau lagi. Dengan nama Tuhan, tolong lepaskan aku. Aku sedia jadi hamba kau. Baiklah. Sekarang apalah tuan hamba mau bilanglah. Bawa aku pergi ke negeri Baghdad. Hei, Kasim. Abu. Apa macam kau boleh balik sini, Bu? Kau hairan, kan? Jika kau mau tahu, jin bawa aku datang kemari. Dia menjadi hamba aku. Jin? Jin bawa balik kau datang sini? Ya. Sudahlah, jangan kau nak boraklah, Bu. Kau cerita betul-betul dengan aku, Bu. Apa macam kau boleh balik sini? Apa kau fikir aku olok-olok, eh? Ini memang kejadian betul. Cuba kau cerita dengan aku, Bu. Begini, semasa aku kena buang di padang pasir, ya? Aku sudah tak ada daya lagi kau kata. Teka aku bukan main punya haus. Betul punya haus? Betul punya haus. Jadi aku jalan, jalan, jalan. Aku nak cari air ya. Bila aku jalan, jalan, jalan. Sekali aku ternampak satu buyung air. Satu buyung, satu buyung. Pak Wilam betul punya rezeki. Aku buka buyung tu kata apa yang keluar? Apa? Satu macam punya asap keluar. Zuuus. Bukan main tinggi lagi. Betul punya tinggi? Ya. Dengan tiba-tiba asap tu bertukar jadi jin kau kata. Sekali jin tu ternampak aku kata. Dia nak cekik aku. Alamak aku bilang mesti mati kali ini. Dia nak cekik kau? Nasib baik aku dapat atu akal. Jadi aku tanya sama dia. Eh, siapa kau? Daripada mana kau datang? Dia bilang, aku jin. Aku tinggal dalam itu buyung. Aku bilang, mana boleh kau gitu macam-macam besar. Buyung begitu kecil. Apa yang kau tinggal dalam? Aku tak percaya lah. Aku tak percaya temberang. Dia bilang, apa kau tak percaya? Kau tengok dia bilang, dia nak tunjuk kuasaan dia padaku. Sekali suuuu, dia jadi asap balik. Asap tu semua masuk dalam buyung. Masuk saya dalam buyung, kap aku tutup. Habis tu? Habis tu apa lagi? Hege-hege di dalam tu. Kemudian? Kemudian apa lagi? Sepekik terlolong jin itu minta tolong. Aku tidak mau tolong. Tapi dia panggil aku, kau tahu? Dia panggil kau. Dia kata, jikalau kau lepaskan aku, segala apa kemauanmu aku akan kasih. Dia mau kasih? Tapi mana aku boleh percaya, mati-mati aku tidak percaya. Itu dia bersumpah. Jin itu bersumpah, Pak. Pasal dia bersumpah yang aku lepaskan dia. Aku lepaskan, aku takut-takut juga. Nanti ngap di cekik aku habis. Kali ini dia keluar, terus dia sujud di kaki aku. Dia sujud kaki kau? Dan dia bawa aku datang di sini. Alamak, syukurlah kepada Tuhanmu. Aku ingat selama ini kau sudah mati, tau. Jadi, aku minta, Bu, kau lupakanlah Tuan Putri. Jikalau tidak, Bu, macam-macam balak datang menimpa kau. Tidak. Aku tidak boleh lupa pada Tuan Putri. Disebabkan dialah yang aku balik semula ke tempat ini. Kasim, ini malam aku mesti berjumpa dengan dia. Kau ni betul tak serik, Rabu. Dulu kau sudah masuk istana, kau sudah kena hukum. Ini pula lagi kau mau jumpa sama Tuan Putri.
Memang kau tak serik. Sudah berapa kali aku mesti bilang sama kau. Aku hidup kerana Tuan Putri dan mati kerana Tuan Putri. Oi, bro aku lapar. Ada apa-apa tak? Ada, marilah. Abu, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya Farida, aku selamat. Takkanlah aku nak meninggalkan kau seorang diri, Farida. Sejak kau dibawa pergi, hidupku seperti tergantung di awang-awang. Makan tak lalu, tidur tak lena. Abu, mengapalah kau datang ke istana pada hari itu? Padahal kau sudah tahu hari itu banyak tetamu-tetamu datang di sana. Ya Farida, aku juga tahu. Tetapi pada masa itu fikiranku terganggu. Tujuanku ke istana, tidak melihat apa yang terjadi dan bagaimana sikap ayahmu. Bukankah aku telah berjanji kepada kau? Apalah gunanya kau bersusah payah? Tidakkah kau terbayang bagaimana hebatnya penderitaan jiwaku? Ya, kata-katamu memang benar. Tetapi fikiranku tak mau menerima kebenaran itu. Sebab itulah aku pergi ke sana. Apa boleh buat, aku tertangkap. Sudahlah, aku minta dalam beberapa hari ini, jagalah diri kau baik-baik. Janganlah membuat satu perkara dengan terburu nafsu. Bersabarlah. Mudah-mudahan kita akan hidup bahagia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup kecewa. Kau menangis, Farida? Janganlah. Tolong, Farida, jangan menangis. Aku berjanji, aku tidak akan membuat apa-apa pun dengan terburu nafsu. Aku sanggup menunggu seberapa lama kau kehendaki, Farida. Aku khawatir, lebih baik kau tinggalkan saja lekas tempat ini. Berhati-hatilah kau dalam perjalanan. Baiklah, Farida. Selamat tinggal. Silakan. Duduk. Apa perkara mustahak yang hendak kamu katakan? Yang Maha Mulia, sebentar tadi Patik telah melihat orang yang pernah menerima hukuman daripada Yang Maha Mulia kerana menceroboh masuk ke dalam istana. Baru saja keluar dari istana Tuan Putri. Apa? Tak mungkin. Barangkali kamu salah pandang. Di masa ini orang itu telah tamat riwayatnya di padang pasir. Patik tidak silap, Yang Maha Mulia. Memang dialah orangnya. Patik sangat merasa kesal tentang perkara ini. Sebab Patik dan anak-anak raja-raja yang lain telah dijemput datang kemari untuk menjadi pilihan Tuan Putri. Tetapi rupanya Tuan Putri telah lebih dulu membuat perjumpaan sulit dengan lelaki yang hina. Patik menaruh syak. Mungkin ada apa-apa di sebalik perjumpaan itu. Dan ini akan mencemarkan nama baik Tuanku. Juga seluruh kerajaan Tuanku. Baik, saya akan siasat. Perkara yang serupa ini tidak boleh berlaku di dalam istanaku. Apa benarkah orang yang telah kuhukum dulu datang lagi kemari? Siapa memberitahu, Ayanda? Itu jangan kau tanyakan. Kau katakanlah dengan sebenarnya. Ada tidak dia telah datang kemari? Ada, Ayanda. Dia datang kemari kerana melihat anak anda. Apa? Dia datang kemari melihat anak anda? Dia siapa? Apa martabatnya? Dan mengapa dia datang dengan sembunyi? Ayanda, kalau tidak silaplah pendapat anak anda. Anak anda telah kemukakan kepada Ayanda tempoh hari tentang bagaimana cara yang baik untuk
memilih bakal suami anak anda? Apa dia yang anak anda telah kemukakan itu? Anak anda telah meminta kepada ayah anda untuk menjemput semua rakyat dalam negeri. Dan anak anda akan memilih satu daripada mereka. Jadi, laki-laki itu rupanya yang kau pilih. Rakyat biasa, tinggalnya pun di tepi-tepi jalan. Apa anak anda pikir ayah anda akan turut segala maksudmu itu? Yang hanya akan merosakkan nama baik kerajaan kita? Tidak. Tidak sekali-kali selagi ayah anda masih hidup. Ayah anda, tidak ada apa yang nak dimalukan dalam soal ini. Sebab ayah anda telah menerangkan kepada mereka bahwa anak anda akan memilih sendiri bakal suami anak anda. Ya, tetapi pilihlah putra raja, bukan orang yang dari tepi jalan. Ataupun pilihlah darah bangsawan, bukan orang yang dari bazar. Ayah anda, untuk kebahagiaan anak anda minta kebenaran ayah anda. Anak anda akan tambah-tambah bahagia lagi. Sekiranya anak anda bersuamikan putra raja, anak anda akan jadi permaisuri. Inilah menjadi cita-cita ayah anda. Jadi, pilihlah di antara putra raja itu pada hari Jumat yang akan datang. Ayah anda, apakah ini perintah dari ayah anda? Ya. Tidakkah ayah anda suka melihat anak anda hidup bahagia? Anak anda mu akan kecewa hidupnya nanti, ayah anda. Ayah anda telah memelihara anak anda daripada kecil hingga dewasa. Dan ayah anda lah yang akan melihat segala kebahagiaanmu. Aku ayah anda mu. Sebagai seorang ayah, ayah anda tahu apa yang harus dibuat dan apa yang tidak. Ayah anda, ayah anda. Ini sudah masanya Tuan Putri mau keluar, tau. Aku pergi sekarang. Kau tunggu saja di sini, ya. Baik. Patik mengerti, Tengku. Tapi karena Patik nak melihat Tengku lah, Patik datang kemari. Biadab, berani kau masuk sini dengan tidak ada kebenaran. Arah maaf, Tengku. Aku akan balas kerajaan sahabat kau. Dilarikan oleh Tengku Ja'far? Kamu semua buat apa di sana? Dan mengapa tidak dipanggil pengawal untuk... Di waktu itu, apakah Peridah sendirian saja di sana? Tidak, Tengku. Kaca Lela juga ada di sana. Dan Patik Syak, tentu dia ada bersangkut paut dalam hal ini. Dan dia lebih tahu lebih tuan. Panggil dia kemari. Siapa yang ada di sana? Yang bawa ya. Lela kemari. Dan perintahkan segala pengawal untuk mencari Ja'far pengkhianat yang telah membawa lari anak. Cari sampai dapat. Laila, bagaimana pengkhianat itu boleh berjumpa dengan anakku? Sebenarnya, Patik pun tak tahu. Dusta! Aku tahu yang kau telah bersebahat dengan dia. Tidak, tuanku. Patik tidak bersalah. Kalau kau tak bersalah, bagaimana si pengkhianat itu boleh masuk ke dalam istana? Sebenarnya, tuanku, apa yang Patik katakan, itulah yang sebenarnya. Mana boleh? Kau masih menyembunyikan kesalahan kau. Kalau tidak di atas pertolongan kau, tentu dia tidak berani masuk ke dalam istana Tengku Faridah. Terangkan kepadaku apa yang telah terjadi. Bagaimana si Ja'far boleh membawa anakku? Laila,
Kau pikir menyembunyikan hal ini kau akan selamat? Maka ampun Patik tuanku. Sebenarnya di dalam hal ini Patik tidak bersalah. Kau tak mau mengaku salah di dalam hal ini. Bawa dia masukkan dalam penjara. Tinggalkan dia di sana dan tunggu perintahku. Ampunkan Patik tuanku. Patik tidak bersalah. Tuanku, ampun Patik. Bawa dia. Tuanku. Dari sekarang, disinilah istana kau. Aku menjadi raja, dan kau menjadi permaisurinya. Tidak, tidak, aku tidak mau. Duli Yang Maha Mulia, Patik dan pacar askar-askar yang lain telah mencari di segenap sudut rantau dalam negeri. Namun jejaknya Tuan Petri tidak dijumpai. Ada beberapa orang mengatakan bahwa mereka ada melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan menunggang seekor kuda dan melayang menuju ke udara. Kalau begitu, itulah dia si pengkhianat yang telah datang kemari menyamar sebagai Tengku Ja'far dari Tartar. Mumanda, saya minta hari ini juga disiarkan kepada seluruh rakyat di dalam negeri ini berita tentang kehilangan anak saya. Katakan kepada mereka, titah saya, bahwa saya berjanji kepada sesiapa juga lelaki yang dapat menyelamatkannya dan membawa kembali ke dalam istana, saya akan nikahkan dia dengan putri saya, dengan tidak memandang pangkat, kasta dan keturunan. Titah tuanku terjunjung di atas batu Jemalapati. Abu, aku ada satu rancangan. Ini kali nasib kau mesti baiklah. Kau tahu, raja telah mengisiarkan kepada rakyat jelata. Siapa-siapa dapat bawa balik Tuan Putri, dia akan menjadi menantu raja. Kau tahu? Ya kah? Ha. Bagaimana kau punya rancangan? Aku dengar kabar, dekat atas bukit sana ada satu perempuan tua tinggal. Itu orang tua banyak ilmu, kau tahu? Macam-macam ilmu dia ada. Kita pergilah sama dia. Kenapa kita pergi sana? Bukannya dekat, jauh nak mampus. Kalau kita pergi sana pun takkan dia boleh tolong sama kita. Kita cubalah. Sampai sana kita sujud di kaki. Belakang, kita nangis. Kita buat muka kesian. Tentulah dia kesian sama kita. Kemudian apa yang kita mau, kita minta lah. Ya, bagus juga. Ya. Aku sedia berkorban untuk Tuan Putri. Mari kita pergi sekarang. Kau akan jadi permaisuriku. Segala kekayaanku akan jadi hak kau. Dan aku boleh beri apa saja kau mau. Aku tidak mau apa-apa dari orang pengecut seperti kau. Penipu, biadab. Kau kata aku biadab. Kau salah. Semua putra-putra raja yang datang ke tempat kau itu ingin menjadikan kau isteri mereka. Begitu juga dengan kekasih kau, si peminta sedekah itu. Tetapi mereka takut. Aku tidak. Aku bawa kau datang kemari. Tidakkah aku bijak dan berani? Berani. Jangan kau terlalu bongkak. Ingat, di atas kau ada orang yang lebih berkuasa. Biarpun kau tahan terima 1000 pukulan dari orang-orang lain, tetapi satu saja pukulan dari dia, kau akan binasa. Ingatlah kepada Tuhan. Jangan kau cuba mengugut orang yang tidak suka kepada kau. Cuba kau menawan hatinya dulu. Pandai kau berkata-kata. Sekarang aku beri kau tempoh untuk kau mengubah pikiran kau. Ingat, aku akan jadikan kau seorang yang paling berbahagia. Aku ada kekuasaan. Pikir baik-baik.
Jangan sampai terlepas peluang yang baik ini. Aku telah pikir habis-habis. Biar kepalaku bercerai dari badan, namun kau tidak akan kusuka. Baik. Aku tahu bagaimana nak melembut hati kau. Aku akan masukkan kau ke dalam penjara. Di sana sedikit air pun kau tidak akan dapat minum. Di waktu itu baru kau datang minta action kepadaku. Cucu datang nak minta tolong, Nek. Nenek. Cucu datang sini nak minta tolong pada Nenek. Sebab Neneklah saja yang boleh tolong Cucu. Apa yang Cucu susahkan? Begini, Nenek. Tuan Putri kami telah dilarikan oleh seorang tukang sihir yang jahat. Tidak ada seorang pun tahu di mana ada Tuan Putri sekarang. Bolehkah Nenek tolong tunjuk di mana Tuan Putri kami sekarang? Takut. Mari. Jangan takut. Nenek tunjuk. Mari. Tengok dalam cembul ini. Cucu boleh nampak Tuan Putri. Cucu. Ya, Nek. Tetapi di mana Tuan Putri ada sekarang? Dia ada di dalam negeri Tartar. Sekarang di dalam genggaman tukang seher itu. Tartar? Negerinya sangat jauh, Nek. Sabar, Cucu. Sabar. Nenek akan menolong Cucu sampai cita-cita Cucu tercapai. Dengar baik-baik cakap Nenek, Cucu. Kalau Cucu berdua pergi ke negeri sana dengan berpakaian begini,
Sudah tentu tukang sihir itu akan mengenal cucu. Jadi sekarang nenek akan tukarkan rupa cucu itu sebagai seorang tukang tabib. Nek, bagaimana cucu tidak ke sana, Nek? Kalau cucu nak berjalan lah, barangkali 3-4 tahun baru boleh sampai. Cucu, ambil pemadani itu. Pemadani ini boleh membawa cucu terbang ke sana. Nah, ambil ini buah hikmat. Baunya saja boleh menyembuhkan segala rupa penyakit. Ini pedang hikmat. Ia boleh mengalahkan segala kuasa sihir di dalam dunia ini. Dan pesan nenek yang akhir, kalau cucu hendak berbalik kepada rupa yang sedia kala, makanlah buah hikmat ini. Cucu faham, Nek. Nenek, tapi bagaimanakah hendak digunakan permadani ini supaya ia boleh terbang? Mari, cucu, mari. Kau sekarang jangan kuikutkan keras kepala kau. Kau sekarang dalam penderitaan. Biar aku menderita, namun kemahuan kau tidak akan kuturut.
apa gunanya yang kau mau bertapa dalam penjara? Tenangkanlah pikiran kau. Marilah hidup gembira bersama-sama. Aku lebih suka hidup begini daripada menjadi istri kau. Biar aku mati di sini. Tuhan nanti akan membalas segala perbuatan kau. Segala hukuman dan balasan ku terima selepas aku mati. Tidak di masa hidup. Sekarang ku ulangi lagi perkataanku. Lebih baik kau ikut saja kemauanku. Jangan kau berharap-harap kepada pertolongan orang. Ingat, di tempatku ini tidak ada sesiapa pun yang boleh sampai kemari. Walau saya ekor burung sekalipun tidak akan dapat melintas dari sini. Aku lebih suka mati daripada menjadi istri kau. Itu saya jawabannya. Sudahkah kau pikir habis-habis tentang jawaban kau itu? Ya, walaupun aku kau bunuh, aku tidak hendak membunuh kau. Tetapi kau mesti ingat, aku akan buat kau tunduk, menyembah di kakiku. Kalau tidak begitu, aku bukan Jafar, tahu? Tutup pintu! Ingat, setitik air pun jangan beri dia minum. Faham? Apa mau? Kau siapa? Aku seorang tabib yang termasyhur. Aku nak berjumpa dengan tuan kau. Tunggu di sini. Maaf tuan. Apa mau? Kasuan tuan mau berjumpa tuan. Katanya dia adalah seorang tabib yang termasyhur. Bagus. Dia datang sudah kena pada waktunya. Bawa dia masuk. Kau boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari negeri mana kau datang? Aku datang dari Kabul. Bagaimana kau boleh sampai kemari? Aku mengembara dari sebuah negeri ke sebuah negeri. Akhirnya, sampailah aku ke tempat ini. Betulkah kau pandai mengobat bermacam-macam penyakit? Itu belum tentu lagi. Tetapi, biarlah aku tengok si sakit itu dahulu. Kalau boleh, aku bilang boleh. Kalau tak boleh, apa boleh buat? Begini, aku ada seorang perempuan yang sangat degil dan keras kepala. Aku percaya dia tidak ada sakit apa-apa. Jadi, jikalau kau dapat mengubah sikapnya yang degil itu, aku akan jadikan kau seorang yang kaya. Dan kau tidak payah mengembara lagi. Aku mengerti. Dari keterangan kau, aku percaya perempuan itu tidak ada sakit apa-apa. Hanya ia berdarah gemuruh karena takut melihat kau. Kau jangan khawatir. Ubatnya ada padaku. Tetapi ingat, jikalau penyakitnya tidak boleh sembuh, awas kepala kau. Buka pintu.
Silakan. Ini dia perempuannya. Obatkan dia sekarang. Aku minta kau keluar dari sini. Tunggu saja kedatanganku. Aku akan terangkan nanti apa penyakitnya. Tetapi kau mesti ingat, kalau perempuan ini terlepas lari dari tempat ini, kau akan bertanggungjawab. Dan kepala kau akan jadi gantinya. Jikalau pintu kau semuanya tertutup dan penjagaan kau rapi, mana boleh dia lari dari sini? Kau jangan khawatir. Aku bertanggung jawab dalam hal ini. Baik. Nanti kalau sudah pekerjaan kau selesai, beritahu kepada pengawal. Dia akan membawa kau masuk berjumpa dengan aku. Ingat, jaga dan tutup itu pintu baik-baik. Jangan sampai mereka terlepas lari. Ingat. Coba nak menipu aku. Aku bukan bodoh nak percaya kau. Kau tidak percaya, Farida. Nah, coba kau lihat sini. Cincin ini sebagai bukti. Abu. Farida. Abu. Abu. Farida. Abu. Abu. Mengapa kau sangat berbeza, Abu? Bagaimana kau boleh sampai kemari? Aku datang di sini dengan menjelma untuk menyelamatkan kau, Farida. Kau mesti ingat, kita tidak ada banyak masa lagi di sini. Kau mesti mengambil bagian yang terpenting dalam soal ini. Situ kasihan jahanam yang sangat pandai. Dari itu, hati-hati ya. Aku benci melihat dia. Perangannya tak ubah seperti binatang. Ya, semua orang benci padanya. Farida, sekarang aku pergi panggil pengawal. Kau mesti tunjuk kepadanya yang kau sudah sihat. Lain perkara, kau serahkan padaku. Sudah itu, baru kita lari. Lari? Tapi badanku terlalu lemah. Jangan khawatir, Farida. Nah, kau makanlah ini. Kesehatanmu akan pulih dengan serta merta. Makan, lekas makan. Bagus. Di bawah sana perempuan itu sudah baik. Apa? Sudah baik? Ya. Kau ingat, kau jangan dusta. Nanti kau punya kepala habis. Kalau tidak percaya, mari ikut aku.
Dia sehat. Apa betul dia? Bagus. Sudah sembuh? Ya, dan sedang menanti kedatangan kau. Sampai kemana kau pergi? Kesan kita sudah habis. Mari kita jumpa ayahku. Mari, mari ke sini. Ayahanda. Farida. Oh, ayahanda. Anak-anak datang, ayahanda. Alhamdulillah. Ayahanda bersyukur kepada Tuhan yang anaknya datang dengan selamat. Ayahanda. Orang itu rupanya seorang tukang sihir yang paling jahat, ayahanda. Di sana, banyak perempuan-perempuan yang telah menjadi perempuan simpanannya. Dan dia telah berkali-kali memujuk anak anda supaya kawin dengan dia. Tetapi, anak anda menolak segala kemahuannya. Alhamdulillah. Kemudian, dia masukkan anak anda ke dalam penjara. Dipenjarakannya? Ya, ayahanda. Selama 6 hari tidak diberi makan dan minum. Sungguh kejam. Perbuatannya terhadap anaknya. Kalau begitu, tidak salah ayahnya menghukumkan Dayang Musi Laila. Laila? Ya, karena dialah yang menjadi kaki tangan si piang khianat itu. Dan ayahnya akan jatuhkan hukuman pancung kepadanya.
Ayanda. Dulu Ayanda telah murka kepada Ananda karena Ananda telah menaruh perhatian kepada laki-laki dari golongan rakyat biasa. Padahal laki-laki itulah yang telah menyelamatkan Ananda. Mana dia? Abu. Inilah dia laki-lakinya Ayanda. Sungguh tak kusangka keberanian dan kebijaksanaanmu seperti itu. Aku ucapkan terima kasih di atas pertolonganmu kepada anak. Dan sekarang aku akan tepati segala janji-janjiku yang ikhlas. Engkau akan kujadikan menantuku sekiranya anakku bersetuju. Ayanda, dialah saja yang berhak menjadi suami Ananda. Dan tidak ada siapa lagi. Semoga Tuhan turunkan rahmat atasmu. Patik sedia menjunjung titah tuanku. Ini semua adalah takdir dari Tuhan dan nasib patik. Tuanku, izinkanlah patik membawa sahabat patik tinggal bersama-sama dengan patik di dalam istana ini, tuanku. Mana dia sahabat kamu itu? Kasih. Inilah sahabat patik, tuanku. Memandang, tuanku, Faridah telah datang. Patik telah mengetahuinya, tuanku. Itulah sebabnya patik datang menghadap ke bawah dulu. Baguslah. Kalau begitu, istiharkan titah saya kepada seluruh rakyat dalam negeri bahwa saya akan menikahkan Faridah dengan laki-laki pilihannya sendiri pada awal bulan timbul nanti. Patik menjunjung titah, tuanku. Mungkin abadi cinta kita, andai kita pandai menjaga. Berian Tuhan pada kita yang hidup di dunia. Tanda marilah kita menuju halaman nirwana yang penuh bahagia bagi kita berdua.